makasih Ibu, selamat datang di Hotel Kusuma Banyuwangi. Mungkin untuk barang-barangnya bisa saya bawakan Ibu? Iya, boleh. Baik Ibu. Kita tambah bagus deh. Iya nih, editornya bagus, pelayanannya juga baik. Aku kepo deh sama perkembangan sekolah kita. Coba kamu buka website SMK San. Oke. Visi SMK Negeri 1 Banyuwangi mewujudkan sekolah yang unggul, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Misi SMK Negeri 1 Banyuwangi, melaksanakan pembelajaran yang bertakwa, berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan secara optimal berdasarkan prosedur operasi standar. Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan multimedia. Melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. SMK Negeri 1 Banyuwangi merupakan sekolah humanis yang mengedepankan pelayanan dengan komitmen. Memasuki area sekolah, siswa melakukan salam, sapa, dan senyum dengan kepala sekolah serta bapak atau ibu guru didampingi tim OSIS dan tim gerakan disiplin sekolah. Tim gerakan disiplin siswa salah satu tim yang dipunyai sekolah untuk membantu bapak atau ibu guru menertibkan siswa. Selamat pagi. Sekarang sudah waktunya pelajaran, silakan masuk ke kelas. Silakan. Sebelum masuk ruang kelas, bapak atau ibu guru bersama siswa wajib melakukan absensi dengan face detect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, Satu Indonesia. Yes. Hai kakak-kakak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak-kakak selalu sehat ya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu stay healthy and stay safety. Pada latihan Jumat rutin kali ini, kita akan membahas tentang materi ASEAN dan PBB. PBB di sini bukan baris berbaris ya kakak-kakak, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kori. Di sini kakak menggantikan kakak Anissa. Dan pemateri kita hari ini adalah kakak Rista. Silakan sapa kakak-kakaknya. Hai semuanya. Oke, kita mulai ya materinya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ASEAN itu singkatan dari apa sih? Kak, ASEAN itu kepanjangannya apa? Jadi ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. Bener gak sih kak? Iya bener. Agak sulit juga ya diucapin. Selanjutnya nih, kalian pasti penasaran kan kapan sih ASEAN berdiri? Bisa dijelaskan kak? Jadi ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui deklarasi Bangkok oleh
5 negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Untuk lebih detailnya lagi nih Kak, bisa dijelasin sih pengertian ASEAN itu apa? Jadi ASEAN itu merupakan sebuah organisasi politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan perdamaian di tingkat regional. Setiap organisasi pasti punya lambang nih Kak. Bisa Kakak jelaskan nggak lambang ASEAN itu apa aja? Artinya, arti per simbolnya. Jadi lambang ASEAN itu kan memiliki beberapa warna dan memiliki beberapa simbol. Yang pertama, warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Merah bermaksud semangat dan dinamisme. Putih menunjukkan keturunan. Dan kuning melambangkan kemakmuran. 10 tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor bentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan di melambangkan kesatuan ASEAN. Kak, latar belakang didirikannya ASEAN ini apa? Jadi ada 3 alasan didirikannya ASEAN atau latar belakangnya, yaitu yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua yaitu persamaan nasib yang pernah ditindas penjajah. Yang ketiga yaitu persamaan bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan. Kalau anggota ASEAN apa cuma 5 pendiri itu saja, Kak? Tidak, Kak. Selain dari 5 pendiri tadi, anggota ASEAN juga ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dalam deklarasi Bangkok yang dilaksanakan di Thailand, pastinya ada yang mewakili nih Kak, menteri-menteri yang mewakili dalam deklarasi tersebut. Bisa Kakak jelaskan nggak siapa aja? Adapun menteri yang menandatangani deklarasi Bangkok ini adalah yang pertama yaitu Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Nah, Kak, dari dilaksanakannya deklarasi Bangkok tersebut, ada misi tersendiri nggak sih, Kak? Ada dong mestinya. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang terakhir yaitu memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Nah, dari setiap organisasi pasti punya prinsip nih Kak, prinsip organisasi. Kalau ASEAN sendiri, aturan atau prinsip pelaksanaannya bagaimana Kak? Prinsip yang ada dalam ASEAN itu yang pertama saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan. Yang kedua yaitu mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan. Yang ketiga yaitu tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing. Yang terakhir yaitu penyelesaian perbedaan dan persengketaan secara damai. Nah, ASEAN ini kan bergerak di bidang politik dan ekonomi. Terus ada nggak sih Kak program atau badan komite di dalam organisasi ASEAN ini? Ada, di dalam ASEAN ini ada 3 komite, yaitu yang pertama CFAF atau Komite on Food Agricultural and Forest, yaitu Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan. Yang kedua yaitu COTT atau Komite on Trade on Tourism, yaitu Komite Perdagangan dan Pariwisata yang berada di Singapura. Yang ketiga yaitu COFB atau Komite on Finance and Banking, yaitu Komite dan Perbankan yang berada di Thailand. Berarti ada 3 komite ya Kak di dalam ASEAN? Iya. Kakak-kakak, jadi itu tadi penjelasan tentang ASEAN. Nah, selanjutnya kita juga akan menjelaskan tentang PBB. Kak, setahu aku PBB itu organisasi internasional yang anggotanya hampir semua negara di dunia. Ya nggak sih Kak? Iya. Nah, tujuan dari PBB ini kalau nggak salah untuk
untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, dan lembaga ekonomi di perlindungan nasional. Nah, selanjutnya, selain itu nih Kak, apa PBB punya tujuan lain? Punya, PBB mempunyai beberapa tujuan seperti menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang yang ada yang memperteguh kepercayaan dan hak asasi manusia, mendorong kemajuan sosial, memajukan hubungan persaudaraan. Sudah, Kak. Oh, selanjutnya nih Kak, PBB itu memiliki sebuah asas, ya nggak sih Kak? Iya. Bisa Kakak jelasin nggak asas PBB itu apa aja? Jadi asas PBB itu ada yang pertama, yakni PBB berdasarkan atas kebersamaan kedaulatan untuk semua anggotanya. Yang kedua yaitu segenap anggota untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada negaranya. Yang ketiga yaitu setiap warga anggota PBB dalam menyelesaikan persoalan atau persengketaan ditempuh dengan jalan damai tanpa membahayakan keamanan dan perdamaian dunia. Setiap warga setiap negara anggota PBB dalam melakukan hubungan internasional tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Setiap negara anggota PBB memberikan bantuan kepada PBB dalam rangka memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Nah Kak, setahu aku di PBB ini juga ada organisasi-organisasi. Misalnya nih Kak, organisasi pangan dan pertanian, FAO, yeah. Ya nggak sih Kak? Yeah. Terus organisasi penerbangan sipil internasional, CAO. Dana internasional untuk pengembangan pertanian, IVAD. Terus organisasi buruh internasional, ILO. Selanjutnya bisa Kakak terusin nggak? Apa agak lupa? Ada lagi yaitu Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Dana Moneter Internasional atau IMF, Unit Telekomunikasi Internasional yaitu ITU, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIDO, atau Kesatuan Pos Dunia atau UPU, atau UPU, Grup Bank Dunia atau PBB. Oke, jadi itu tadi itu penjelasan tentang PBB. Nah, kakak-kakak kembali ke ASEAN tadi, pasti kakak-kakak penasaran kan lambang ASEAN seperti apa? Nah, kita bisa tunjukin nih, ini dia lambang ASEAN. Oke kakak-kakak, sampai di sini ya materi Jumat rutin kali ini. Maaf banget kalau kita banyak salah. Semoga kakak-kakak di rumah selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia. Yeah.
maupun dari bantuan pemerintah dari BNSP dan Kementerian Pariwisata, sehingga siswa yang kompeten akan memiliki sertifikat dari BNSP. Merupakan suatu proses untuk membangun karakter peduli dan berbudaya lingkungan.